Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kalingga semuanya dimanapun Anda berada. Berbeda dengan video yang sebelum-sebelumnya tentang dunia fiberglass, kali ini Kalingga menayangkan bagaimana alat yang canggih charger pakai baterai, yaitu alat pemotong rumput ya. Di mana iklan ini? Iklan ini ada di Facebook, teman-teman. Nah, kaitannya dengan video yang akan saya upload adalah, teman-teman, buat kehati-hatian kita ya. Kenapa? Saya sudah mengorder alat ini, ternyata yang datang tidak seperti ini. Tidak memakai alat charger tetapi memakai baterai untuk beli sendiri. Silakan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman untuk beli alat seperti ini. Hati-hati di Facebook, ternyata penipuan. Kita akan unboxing. Beli online mesin pemotong rumput seperti apa hasilnya, oke? Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalingga semuanya, kita berbagi pengalaman. Kali ini kita berbeda penayangan. Biasanya kita mengupload tentang dunia fiberglass. Kali ini kita mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan ya. Buat teman-teman sekalian yang sering buka Facebook, ada iklan tentang penawaran alat potong rumput ya. Kali ini kita unboxing dan sudah dibayar COD sampai di alamat rumah. Ternyata barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang ada di gambar di iklan kan. Buat teman-teman sekalian, video ini hanya untuk sekedar mengingatkan kita semuanya untuk berhati-hati. Ternyata apa yang ditawarkan di Facebook terkadang tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan yang ditawarkan. Contohnya seperti ini, siang hari ini saya coba untuk unboxing barang yang saya pesan sesuai dengan apa yang ditawarkan. Ternyata yang datang tidak sesuai dengan apa yang ada pada gambar penawaran, teman-teman. Isinya guys, isinya apa? Stick, jadi teman-teman, hasil unboxingnya apa yang ada di dalam kemasan itu ternyata berbeda jauh sekali dengan apa yang ditayangkan. Hanya ada stick ya, dan tempat puteran ya, tidak ada matanya, hanya menggunakan tirep, dan baterainya pun bukan charger, bukan di charge tetapi baterai yang biasa. Sahabat Kalingga, demikianlah video unboxing yang judulnya kecewa ya, karena barang yang dibeli dengan harga 235 sampai rumah dibuka ternyata COD barangnya tidak sesuai dengan apa yang dikirim. Berikut juga saya samatkan ya, nama Ahmad Abdul Latif, ini adminnya yang menjual, yang komunikasi, yang WA, yang mengirimkan video alat memotong rumput tersebut ternyata hoak dan penipu ya. Baterainya aja menggunakan baterai biasa, bukan charger. Jadi sengaja saya upload di YouTube biar tambah terkenal dan buat kehati-hatian semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Berhati-hati di dalam transaksi online, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.